lihat guys, Kota Medan banjir guys. Kota Medan banjir di beberapa titik ruas jalan terjadi malam ini guys. Pelan-pelan guys, ini ketinggiannya bisa sekitar 30-an cm guys. 30 cm 20 30 cm kemungkinan prediksi saya. Oke, tapi tidak begitu panjang ya guys. Sudah selesai. Dan ada beberapa titik tadi sebelumnya juga. Semoga cepat reda dan surut karena saya juga lihat banyak rumah yang sudah kemasukan air tadinya. Ya guys, banjir lagi guys. Ini di jalan mana ya? Ini sebentar, saya lihat. Aduh, kupret, ciprat guys. Terlalu tinggi guys, Danau Singkarak guys. Jalan Danau Singkarak. Saya berhenti di tengah guys, dalam keadaan banjir. Jackpot banget nggak guys? Jalan Gaperta. Macet depan guys. Ayo guys, Danau Singkarak. Wah, ini kalau air kemasukan knalpot sesuatu banget guys. Wow, di depan semakin mendalam guys. Tapi hebatnya motor di depan masih bertahan. Berarti seharusnya mobil pun bisa lewat dengan aman. Mudah-mudahan terjebak banjir guys. Cukup panjang ya ini ya, di jalan Danau Singkarak. Pelan-pelan aja ya. Kalau dilihat di kiri kanan, rumah-rumah juga sudah pada kemasukan air. Medan, Medan hujan dan banjir di hari ini, di malam ini guys. Mungkin teman-teman yang ada di Medan hati-hati dan tetap waspada. Sekian laporan dari Medan guys, plat BK. Ya guys, sesuatu banget kalau udah banjir, macet. Dan banjirnya gak nanggung-nanggung guys. Lihat suaranya, dengar kayak cipratan ombak, serasa bawa ketek, kapal ketek ini. Oh, dalam loh guys. Ini adalah ini ya, 30 sentian. Nah, ajar. Ini Medan, Bung. Ajar. Mereka ahli kawan itu. Oke lah guys, kita bersabar-sabar lah ya. Tadi ada beberapa motor yang sudah mogok. Kita tidak berharap itu terjadi pada diri kita ini. Semoga bisa. Dan terjadi kemacetan guys. Mobil-mobil pada bingung ya. Mungkin kalau yang Xenia Avanza mungkin agak tinggi ya. Kalau yang sejenis Agya, Ayla, Brio, ya mungkin berpikir ulang untuk melintas. Ini pun masih banyak yang ragu-ragu dan memutuskan untuk parkir guys. Bagaimana dengan saya pun akan melihat keadaan. Kalau memang tidak memungkinkan, lebih baik saya cari jalan alternatif. Tapi ya, atau menunggu agak surut sedikit daripada dipaksakan guys. Kita lihat di depan kayaknya lebih dalam lagi daripada yang tadi. Dan ternyata memang benar guys. Baiklah, apakah kita akan turun atau tidak, kita lihat dulu kendaraan di depan ya. Semoga dia bisa memandu dan menunjukkan jalan yang benar. Itu juga ada motor yang sudah didorong. Ah, ini teman yang satu ini, motor yang satu ini agak bijak guys. Yang ini dia memilih mendorong sebelum mogok di tengah jalan. Kayak itu dalam banget.
Lumayan dalam ya. Tapi kalau nggak lewat gimana? Kita lihat dulu mobil di depan kalau bisa lewat ya. Ada juga motor yang sudah buset tenggelam. Wah, dia lewat guys. Cuman terus terang saya agak sedikit galau ya guys. Biar lewat dulu lah satu mobil itu. Turun atau tidak kita lihat dulu. Ternyata masih ada solidaritas ya dari pengguna jalan untuk saling membantu rekan-rekannya yang mogok, motor-motor yang mogok ya. Sabar, sabar, sabar. Biar lewat dulu yang ini guys, baru kita masuk guys. Oke guys, kita turun ya guys. Semoga aman. Amin Yesus. Iya guys, ini dalam sekali guys. Ada 50 cm lagi nih. Aduh, gimana nih, ada ibu-ibu yang harus melintas tapi saya nggak boleh berhenti guys, tetap gas. Jaga RPM stabil biar tidak kemasukan air guys. Oke, deg-degan ya. Wow. Oke, mulai. Selamat. Sepertinya selamat guys. Tetapi di depan kenapa putar balik lagi ya? Apa karena di depan lebih parah ya? Saya kurang tahu guys. Oke. Sepertinya sampai di titik ini aman guys. Dan kita akan cari alternatif lain. Nah, tuh abang-abang itu bilang ya, sedengkul. Kalau sedengkul berarti ya ada lah ya 50 cm ya. Wow. Ya, yang tadi barusan kita lewatin sekitar 50 cm guys. Ya. Dan saya menggunakan mobil Xenia 1000cc. Tetap stabil aja, nggak usah digeber-geber. Yang penting lewat pakai gigi satu, nggak usah digeber-geber. Yang penting RPM tetap stabil dan berjalan. Sedapat mungkin dijaga agar tidak down dan kemasukan air. Ya, oke guys, sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini.